wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukuda ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajallaha wa abtala bi barakatil haq subahal batil wa maha wa sabbatal kalimatal imani kama asabbatal ardu bil jibali wa arsaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah shahadatan man arafa mana wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haq aulana Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما syakira wa imma kafur aina atakna lil kafirina salasila wa ahlala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafil lisan mut'imul jihani wa su'imina di syahri al-ramadhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, yang mulia pemerintah Kabupaten Labuan Batu, dalam hal ini hadir langsung bersama-sama dengan kita Bapak Bupati Labuan Batu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Pangonal Harahap, Sarjana Ekonomi Master Science. Hadir juga memperkenalkan diri kepada saya tadi, pimpinan partai politik Bulan dan Bintang, Pak Haji Irianto, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Uwais, Aliansi Umat dan Ormas Islam Kabupaten Labuan Batu Provinsi Sumatera Utara, panitia penyelenggara tabligh akbar, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, bahkan kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih kita bernapas, berarti masih ada peluang dan kesempatan bagi khalayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal yaumil akhir. Pak Bupati yang saya hormati, saya sudah kurang lebih 2 bulan mondar mandir dari air kanopan tebing tinggi, perbaungan, medan, dan bahkan pernah saya bermalam di sini 2 malam di Labuan Batu. Saya sudah pernah juga sholat di sini, tapi tidak ada yang tahu.
Karena saya ini Pak Bupati Ustaz liar, bukan Ustaz terhormat. Saya ini pengembara yang boleh dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah. Wadawatun bisabilillahi awrakhawdun khairun minat dunia wa mahtiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Hari ini saya ada di Sumatera Utara. Besok saya ada di Batam. Besok saya ada di Kalimantan. Besok saya ada di Sulawesi. Saya berkeliling Indonesia tidak dengan menggunakan pengawal, Pak Bupati. Saya berkeliling Indonesia ini bawa mobil pribadi. Murah di hadapan manusia, insya Allah mahal di hadapan. Karena kalau orang sudah berdakwah itu, makanya saya kalau terlalu formal kaku sekali, Pak. Kaku sekali. Karena sudah saya lewat yang begitu. Kurang lebih 16 tahun saya sempat menampilkan diri sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ibn Hazm, sekolahnya John Calvin. Saya keluar dari situ, saya sebagai pendeta yang mempendetakan banyak Pak Bupati yang saya sudah pendetakan di dokumen saya. Tapi lebih banyak yang saya islamkan, Pak. Alhamdulillah. Inilah dokumen-dokumen di mana saya mempendetakan para pendeta. Jadi saya ini kalau di Kristen dulu datuanya pendeta, mbahnya pendeta, nenek moyangnya pendeta. Orang bertanya kenapa saya masuk Islam. Saya selalu menjawab saya tak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Tadi telah diumumkan ada 30 orang yang masuk Islam. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, melakukan perintah Allah. Beriman kepada Rasulullah dan melakukan sunnah-sunnah. Nah itulah kelengkapan daripada syahadat pengakuan. Tidak hanya bersyahadat amantu billah, beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Step yang kedua adalah afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang kedua, tingkatan yang kedua setelah syahadat adalah sholat lima waktu. Saya di Manado, orang Manado itu Pak karakternya beda dengan Sumatera, tapi bicaranya sama, terbuka, tidak ada tikam dari belakang. Manado itu sudah dikenal karakternya terbuka, hantam dari depan, dan terbiasa berjuang, tidak pernah mengandalkan otak. Saya setelah Muslim saya mengandalkan Allah. Makanya saya tidak perlu mengawal. Nanti kalau sudah Islam diganggu, sudah perang, insya Allah. Saya paling depan menggenggam pedang. Allah Akbar. Kalau begini-begini saya tidak suka berkelompok. Lebih baik saya bergerak sendiri. Karena saya ini milik semua Muslim. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Wahsyiah, saya bukan Wahabi, saya bukan Nahdlatiyah. Saya Islam. Orang kunut saya ikutan kunut, orang kagak kunut saya juga tidak kunut. Jadi tidak masalah. Yang penting saya sholat lima waktu. 30 orang yang masuk Islam, alhamdulillah.
Manado kampung halaman saya beda dengan Sumatera Utara. Harahap marga, Sitomorang marga, Simanjuntak marga, saya pun Waloni marga Pak Bupati. Tapi ada dari marga-marga di dalam kultur, budaya, adat di Sumatera Utara. Kalau harahap Islam Pak Bupati, ada juga pasti yang Kristen Pak ya. Kalau Manado enggak Pak, Waloni itu enggak ada yang Islam. Nah itulah Manado, memang basicnya, basisnya Kristen. Dulu sebelum saya masuk Islam, Manado itu 0.18% Muslimnya. Muslimnya itu cuma pendatang dari Jawa, dari Sumatera, dari Padang, dari Aceh yang kerja di Manado. Dulu 0.18% orang Islamnya. Sekarang Bapak Ibu buka di Google, persentase umat Islam di Manado sudah 51%. Allahu Akbar. Ada Ustaz berceramah, dia bilang Saifuddin Ibrahim katanya mengislamkan orang setiap hari 150. Buset. Omong kosong dari mana itu? Hah? Kalau orang kafir masuk Islam, iya, hampir tiap hari di Amerika, Jerman, Korea Selatan sekarang yang lagi gempar-gemparnya mereka masuk Islam. Kenapa? Karena sudah takut mau diajar Korea Utara, sudah mau mati baru lari ke Islam. Ya, 30 orang ini maksudnya kalau masuk Islam sholat ya. Saya katakan orang yang saya syahadatkan, Anda saya Islamkan, saya tidak bangga antum masuk Islam. Saya bangga kalau antum mengerti dan bisa mengamalkan Islam. Ngapain kau masuk Islam, kau tidak menjalankan. Kalau hanya menambah persentase, yang jadi persoalan kita saat ini umat Islam, di mana-mana orang berteriak masalah di dalam internal Islam. Ini aliansi umat Islam, ormas Islam yang ada. Mudah-mudahan di lapangan bersatu betul. Tadi sudah diwacanakan oleh Qori ayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menerima perintah salat yang tadinya diberikan oleh Allah dalam satu hari 50 waktu. Langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Soleh. Langit kedua berjumpa Idris, langit ketiga berjumpa Adam. Langit keempat bertemu Yahya dan Isa. Langit kelima berjumpa Harun. Langit keenam bertemu Musa. Langit ketujuh Rasulullah berjumpa laki-laki yang beruban, yang tengah bersandar di masjid Baitul Makmur. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril saudaraku, siapa laki-laki yang beruban itu? Kata Jibril, dialah Abu Anbiya. Engkau Muhammad Sayyidul Anbiya, dan itulah Abu Anbiya. Siapa dia wahai Jibril saudaraku? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dari semua nabi. Di Masjid Baitul Makmur itu setiap hari 70.000 malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Rasulullah di pelataran masjid diangkat oleh Allah menembus Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, saya bertanya kepada jemaah di mana-mana, apa itu Sidratul Muntaha? Dan mereka menjawab, Sidratul Muntaha itu masjid, bukan masjid. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang menjulang tinggi, akarnya membelah di bumi. Akarnya itu adalah empat sungai yang membelah. Tiga yang sudah terungkap oleh para ulama, dua yang ada tampak dengan mata, Nil dan Efrat yang ada di Mesir dan yang ada di Afrika. Satu sungai yang ada di surga, sungainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai Al-Kausar, dan yang satu sampai hari ini belum terungkap. Daunnya seluas langit dan bumi,
dan setiap daun Suratul Muntaha itu bertuliskan nama-nama manusia. Apabila daunnya ini gugur ke bumi, maka manusia itu tengah menerima ajal kematian. Rasulullah itu berikan perintah ini wahai Muhammad kepada umatmu yang ada di bumi. Rasulullah turun di langit ketujuh, langit keenam sampai bertemu Musa. Musa bertanya, sudah berapa man diberikan Tuhanmu? 50 waktu Musa. Banyak sekali itu ya Muhammad. 50 waktu umatmu tidak mampu dalam sehari. Minta kepada Allah, tawarkan berulang-ulang kali. Menurut dua ulama, ada yang menawarkan 5, ada yang 10. 10 kali Rasulullah naik turun minta, terakhir 5 waktu. Rasulullah bertanya, ini sudah 5 waktu diberikan oleh Allah wahai Musa. Dan Musa berkata, nanti kau lihat Muhammad, 5 waktu ini banyak sekali. Saya memimpin Bani Israel. Bani Israel hanya sholat 2 waktu, tidak mampu. Apalagi ini 5 waktu. Nanti kau lihat Muhammad, umatku yang ada di masjid aku, labuan batu tidak akan mampu nanti. Bukan tidak pernah saya sholat subuh di sini, pernah juga. Jamaahnya membudak sampai ke pilih-pilih kios. Kenapa buat? Ini Pak. Allah Akbar. Coba kalau sholat subuh begini banyak. Cuma pertama kita semangat setelah demo kepada kafir Ahok. Semangat spirit 212. Sekarang mulai ke bawah. Saya Pak Bupati begitu masuk Islam, ini orang dari gaji besar. Pendeta saya tanya, pendeta di gereja itu berapa gaji? Suruh dia masuk Islam. Kemarin saya ceramah di Tebing Tinggi, pengurus MUI sudah tua, sudah kakek-kakek. Teguh sama saya, pelan-pelan Pak Yahya, jangan keras-keras. Di belakang situ ada pendeta, ada orang Kristen. Pergi cuci kaki, tidur sana. Urusan dakwah begini bukan urusan orang tua. Urusan dakwah begini urusan anak muda, ente tua. Cuci kaki, bobo. Apa urusannya? Apa urusannya? Justru dakwah inilah untuk menerangi dari gelap datang kepada terang, dan dari terang ini menuju kepada yang lebih terang. Kafir masuk beriman, yang sudah beriman naik tingkatannya kepada takwa. Itu metodologi dakwah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menjumpai perintah yang diberikan oleh Allah, dada beliau ini dibelah. Dibelah oleh dua malaikat. Air yang dipakai mencuci beliau punya dada itu adalah air zam-zam. Dibelah dada Rasulullah, dibedah. Untuk apa? Mengeluarkan yang tidak bagus. Nah, jadi menghadap Allah ini maknanya sangat luas. Menghadap Allah itu satu, hati yang bersih. Bukan ukuran kaki celana, oh harus tinggi begini. Kalau tidak naik begini masuk neraka. Ente pergi ke Mekah dan Madinah, masuk ke Masjid Rasulullah, ada enggak orang begini? Kalau panjang begini, Pak, saya kira seperti orang gila kalau pakai sepatu kita. Bukankah al-Islamu ya'nun walayu'la alaihi? Agama Islam itu agama yang tinggi. Di mana dikasih eksologi, etika, logika, estetika? Tidak ada agama yang menandingi Islam. Saya sudah meneliti 8 tahun. Israel, Yahudi, agamanya bernama Yudaisme. Kitab yang mereka pegang sampai hari ini adalah Talmud.
bukan Taurat. Selama ini kita dibohongi. Dibohongi oleh siapa? Dibohongi oleh orientalis barat, ahli kitab, dan ulama-ulama munafik di dalam Islam. Bible Kristen bukan Injil. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Nabi Isa. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Injil. Buktikan sama saya. Panggil Profesor Kristen dan Islam. Mana Injil asli? Saya belajar sampai ke sini. Allahu Akbar. Kalau Ustaz Somad belajar tentang amaliyah Islamiyah, Ustaz Somad ahli dalam bidang amaliyah Islamiyah, saya Pak Bupati ahli dalam bidang ketakfiran. Buktikan kalau ada. Kaget, begitu kaget saya nonton TV Damai Indonesia. Allahu Akbar. Ustaz ternama ngomong di TV, katanya tiga agama yang bersumber dari Ibrahim. Tiga katanya agama yang bersumber dari Ibrahim. Ngomong di TV, publik langsung tahan mentah-mentah. Dia katakan ada tiga agama yang bersumber dari Ibrahim. Yang pertama, agama Yahudi. Yang kedua, agama Kristen. Dan yang ketiga, agama Islam. Ini kalau publik konsumsi bisa sesat kita. Ustaz kalau sudah muncul di televisi itu ternyata belum kaliber. Agama yang bersumber dari Ibrahim cuma satu. Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Rasulullah bukan membawa Islam. Nabi Muhammad bukan membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Wahai orang kafir, Nabi Muhammad itu tidak membawa Islam. Dia hanya melanjutkan teori tauhid yang dibawa para nabi. Saya buktikan. Ketika Nabi Isa datang, dia proklamirkan, dia perkenalkan dirinya. Qala ini Abdullah. Atani Alkitab bahwa ja'alani nabiyah. Saya ini kata Isa Al-Masih, hamba Allah Abdullah. Atani Alkitab. Allah memberi aku kitab dalam tanda kurung in. Wa ja'alani nabiyah. Wa ja'alani mubarakan aina makuntu awsoni bisolati wa jakati madutu hayam. Kata Nabi Isa, saya ini hamba Allah. Allah memberi aku kitab Injil. Wajahlah di nabiya dan mengutus aku sebagai nabi kemanapun aku pergi, kata Al-Masih. Allah memberkati aku. Aku orang yang diberkati. Mubarakan. Ina waktu. Ausoni di sholat. Allah memerintahkan ku mendirikan sholat. Wajakati menunaikan jakat. Madum tuhaya seumur hidup. Quran Surah 19 Maryam ayat 30 sampai 31. Ini bukti bahwa sholat sudah ada. Amin. Ini bukti bahwa Al-Quran sudah turun, sudah datang sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Karena rentang waktu antara Musa dengan Nabi Isa 3500 tahun, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Jadi Nabi Muhammad bukan membawa Islam. Makanya ketika orang Yahudi, kafir Quraisy, ahli kitab, mereka mulai mendekati Muhammad. Muhammad, ajaran apa yang kau bawa ini? Turunlah ayat. Qul innani hadani. Katakan Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus. Agama Ibrahim yang benar. Dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad bahwa sholatmu, hidupmu, sholat ibadahmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah.
Tuhan semesta alam. Ini harga mati bagi seorang mukmin. Pangkat dan jabatan, spekulasi-spekulasi permainan logika politik hanyalah bunga-bunga kehidupan. Amin. Yang perlu kita pertahankan dalam hidup ini adalah kewibawaan kita sebagai mukmin yang takwa. Pak Bupati kalau tidak salah PDIP ya. Kalau saya turun lagi kata, tetap di atas. Amerika say don't be panic. Orang Amerika bilang jangan panik, tetap di atas kakinya. Jangan berubah cara itu. Ini PDI yang sebenar-benar PDI. Ini PDI yang sebenar-benar PDI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rakyat. Ini betul. Ini orang PDI. Kenapa? Karena beliau mengesampingkan hal duniawi dan menetapkan kewibawaan ruh kepada Sang Pencipta. Habibie kuliah di Jerman sampai jadi ahli teknokrat di Jerman. Otak boleh Jerman, hati mata. Allahu Akbar. Partai boleh PDI, tapi hati maka boleh partai PDI, nggak apa-apa, teruskan, mainkan terus. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Daripada kita ngaku Islam, kita datang di komentator, Pak, Bapak partai Islam, yes, baju hijau, iya, Partai Persatuan Pembangunan, oh memang, kami ini partai Islam, landasan pengakuan kami, Aman Mangkur, cara ngomong. Udah lah Pak, gak usah jauh-jauh deh. Presiden kita saja, Pak Jokowi. Lah kalau kalau kuat, Pak Allah, kalau kalau kuat. Belajar istilah Islam ya. Jangan dulu pegang handphone kalau lagi ceramah. Coba ikuti saya. La haula. La haula wa la quwwata illa billah. Il ali lazim. Nanti nama-nama ini kan yang terlupa lagi. Jadi Pak Bupati mantap kalau begini. Jangan sampai bangsa ini retak hanya karena pergeseran nilai politik, Pak. Insya Allah, saya sudah mewakafkan diri di jalan Allah, Pak. Inilah Pak kalau memang usah biar begitu ya. Pokoknya sembarang hantam, ya. Dibenci seluruh makhluk di bumi, silakan. Aku yuk. Tapi saya disenangi oleh Sang Khalik. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Daripada kita disenangi semua manusia, dibenci oleh Allah. Bu. Ada nenek-nenek itu di Jakarta. Baru-baru ini ngomong. Katanya suara hidung ibu Indonesia lebih bagus dari suara apa. Suara hidung ibu Indonesia lebih bagus, lebih merdu daripada suara azan. Oh, 1967 angkasawan pertama Amerika Neil Armstrong. Iskandar Islam, Iblis Islam, yang memeluk Islam hanya mendengar 5 kali dalam sehari suara menembus dari bumi ke bulan. Belum terlalu akurat karena 67 saya belum lahir. 2011 angkasawan pertama India yang bernama Sunita Williams dari bulan, dia mengatakan tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari dia menerobong, dia mengamati dengan menggunakan teleskop dari bulan, dia melihat ke bawah dunia bumi ini gelap gulita, hanya 2 kotak yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Sumber suara dari Makkah dan Madinah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Satu hari 5 kali mereka.
Sunita Williams. Sekarang dia sudah menjadi ustaz. Maknanya, jangankan lagu Batak, jangankan hidung ibu Indonesia, lagu putih pun tidak tembus sampai di bawah mana. Jangankan hidung ibu Indonesia, lagu Batak tidak tembus sampai di pohon mangga. Tapi azan dalam satu hari 5 kali terdengar dari bumi menembus bulan. Di musim haji, peneliti profesor dari Amerika, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef. Penasaran dia Pak Bupati? Ingin menceritahu apa tumpah batu hitam Hajar Aswad. Dia minta izin kepada King Abdul Abdullah, belum Salman waktu itu, 2014, 2013-14. Dia mau ingin masuk ke dalam area Masjidil Haram. Tidak bisa, yor kafirun, hanya boleh dari udara. Kau boleh meneliti semua di dalam area Masjidil Haram, tapi kau tidak boleh menginjak kakimu karena kau kafir. Tidak boleh masuk dalam area Masjidil Haram. Dari udara dia meneliti, dia melihat. Apa yang dia temukan, dia tuangkan ke dalam majalah terkenal, koran terkenal di Amerika. Bukan Waspada. Pak Bupati tahu itu, nama korannya New York Times. Sampai muncul ini. Berita itu bukan berita omong kosong, ini di depan publik, sebentar viral ini ke YouTube. Yang rekam saja mukanya buka YouTube. Sudah, beliau menulis sebuah artikel kecil New York Times, sungguh amat terkenal. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena super konduktor, sama-sama. Karena super konduktor. Karena super jangan main-main. Karena super ini lah dakwah begini malas saya. Coba dibawalah, tolong dibawalah. Karena super konduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ini kehebatan Islam. Saya lebih percaya orang kafir yang masuk Islam. Ishak Rabin, Perdana Menteri Israel, detik-detik terakhir kematiannya, dia tewas Pak, saya pas sekolah di Israel. Dia Pak Bupati mati di tangan pengawal pribadinya, Yosefus. Begitu dia mau meninggal dunia, dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Terungkap dari mulut beliau, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada 1 manusia munafik. Dalam sejarah pertarungan antara Muslim dan kafirun, di mana orang kafir pernah menang melawan Islam? 8 miliar penduduk bumi sekarang ini, umat Islam cuma 1,8. Pernah nonton Popeye the Sailor Man? Pernah nonton film Popeye? Awal dan pertengahan cerita Popeye tidak pernah menang. Itu spinas. Minum banyak baru dia kuat. Yang pontang-panting itu merutus. Artinya Muslim tidak punya kekuatan. Ekonomi kita kalah, senjata kita kalah, militer kita kalah, sains dan teknologi kita pun kalah. Yahudi cuma 12 juta di dunia, yang mengembara bangsa yang paling tua 4000 tahun. Sikut kanan, sikut kiri, menembus perut sejarah. Dia tampil hampir semua piala Nobel jatuh ke tangan bangsa Yahudi. Menggaris sudut ke sudut, dari barat ke timur, dengan teori fisikanya, manusia bisa menginjak kaki di bulan. Albert Einstein. Kita semua yang hadir di lapangan dan di ruangan masjid ini tidak tahu mana ibu kita, mana bapak kita, mana saudara kita, mana sekandung kita. Kenapa? Einsteiner, Yahud. Dengan temuannya golongan darah, maka kita saling tahu. Itu dalam Al-Quran sudah didahulukan. Alhamdulillah, orang kafir yang disuruh kaji tentang kebenaran ini, umat Islam sudah lebih dulu. Qad aflahal mu'minun.
Allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum fi zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim habisun. Orang Islam beruntung, beruntunglah qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang menjalankan salat dengan khusyuk. Pengaruhnya luar biasa kalau kita khusyuk. Subhanallah. Yahudi, Kristen, Nasrani, ahli kitab, kafir Quraisy paling takut. Bukan takut dengan ekonominya umat Islam, bukan takut dengan senjata umat Islam. Saya sudah bilang kita kalah dari segala sisi. Mereka paling takut kalau kita sholat subuh berjamaah sebanyak sholat Jumat pada tahajud. Makanya upaya mereka, jauhkan umat Islam dari Al-Quran, jauhkan umat Islam dari hadis Nabi. Kalau itu sudah dijauhkan, gampang sekali ditumbangkan. Saya bekas tabir dulu, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Nusron Wahid, bahkan kiai tumbang satu-satu. Oh enggak apa-apa pilih pemimpin kafir asal tidak korupsi. Siapa yang ngomong begitu? Ketua PBNU, makanya saya tidak mau NU. Ada juga yang sudah mau mati, mantan ketua Muhammadiyah Zabi Ma'arif. Siapa yang ngomong Ahok itu, ini otaknya miring. Ini orang-orang sudah mau mati semua, harusnya tobat. Mantan ketua Muhammadiyah, makanya saya juga tidak mau masuk Muhammadiyah. Memang kita umat Islam ini, Pak, gampang sekali ditipu. Orang baru sebut satu ayat dipanggil Al-Muqtaro wal-Muhtaro. Kendati, ini ustaz-ustaz di Manado ini kan, ustaz-ustaz yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa ini, asal beda. Beda dengan yang ada di daerah-daerah saya dapati. Asal sudah muncul di TV dipanggil ustaz. Tadinya masih laki-laki, setelah jadi ustaz jadi bencong. Kenapa? Karena cuma cari muka sama ibu-ibu. Alah. Jamaah. Tidak ada sahabat Nabi bencong. Sahabat Nabi semua laki-laki, berani mati. Awas Pak Bupati ya, datangkan yang bencong-bencong di sini. Jadi bencong semua di masyarakat. Gak ada. Ustaz itu kekar, berani, tidak takut, karena benar. Semua jadi bencong, bikin suara perempuan semua. Jadi apa generasi kita bencong semuanya? Nonton tiga, harus keliling saya. Harus saya tegaskan umat ini. Saya perhatikan betul solat subuh. Satu waktu Pak saya diundang jenang roh Aceh dan salam dari masjid di Ponegoro, Medan. Dari masjid di Ponegoro, Medan saya diundang ke Aceh 2011, pertama kali saya ke Aceh, mendarat dari Jakarta. Dari masjid di Ponegoro kami menuju Lok Sumawe 8 jam perjalanan. Mengantuk saya, suami istri dengan anak masih kecil waktu itu, kakaknya Ibnu ini. Kami di perjalanan mengantuk berat, masuk di Blok Sumawe jam 2 subuh, jam 3, setengah 4, setengah 5, sudah mulai tahrim di masjid. Saya bilang sama istri saya, dek, bangun dek. Alhamdulillah, kita sudah tiba di Serambi Mekah. Inilah Nangro Aceh dan salam. Siap-siap. Siap-siap apa Pak? Saya mengantuk ini. Siap-siap sholat subuh. Ini Serambi Mekah. Kalau sampai kita terlambat turun, nanti kita tidak kebahagiaan. Untuk sholat subuh, cepat bangun. Jangan paksa-paksa dong. Sholat kok belum apa-apa sudah dipaksa-paksa. Ayo cepat, ini Serambi Mekah, bukan di Jakarta. Pasti kau sudah dipenuhi masjid, cepat. Tak malu lah Pak, baru 3 tahun masuk Islam waktu itu. Buru-buru kami, cepat-cepat buru saya. Oh, begitu saya tanya, waktunya sudah masuk subuh ini.
imamnya menyeberang jalan. Saya masih hafal ajarnya Pak, sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu. Jadi saya yang lelah mengantuk, ditambah mengantuk saya. Goyang lagi, kenapa? Karena takut kalau sudah tertidur, batal. Jadi lagi saya tunggu-tunggu lihat ke belakang, sampai ke kanan, mana jamaah datang ini? Imamnya pula sudah begini katanya. Kayaknya sudah begini Pak, sudah parlamen, sudah struk. Tunggu-tunggu masuk komat, imam yang azan, imam yang ikomat. Begitu takdir, saya sudah tidak konsen, saya berpikir, insya Allah nanti kalau sudah rokaat pertama sudah banyak di samping saya. Sampai salah dua rokaat, usai sholat subuh, tak ada satupun, cuma berapa orang. Tiga orang kaki samping, kuku kaki orang sedikit, cuma tiga. Di belakang nenek-nenek cuma satu. Yang jadi khawatir saya dimarah istri ini, Pak, karena saya tadi buru-buru paksa dia. Mana Serambi Mekah? Makanya retak kekuatan kita mengadu. Ya ayuhallazina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Pemimpin negara sholat, insya Allah umat Islam sholat. Bupati sholat, Labuan Batu tidak antusias. Ketahuan. Coba kalau datang di tempat yang tidak sholat, ngapa? Giroh keislaman itu mulai padam. Dan ini Pak, cita-cita orang kafir 2020 mereka harus menaikkan derajat pemimpin-pemimpin mereka. Itu konvent pendeta di Leiden tahun 94, saya hadir waktu itu. Diketuai oleh pemimpin tertinggi gereja Katolik, Yohanes Paulus II. Sekarang sudah di neraka karena sudah mampus. Kau mati kalau kau dengar disitu, hati-hati sudah kau. Pak Bupati khawatir saya di jalan, orang bilang, Ustaz kau sering diganggu. Memang itu yang saya cari-cari Pak. Istariman awun sahidah, hidup mulia atau mati sah. Karena Islam sudah cuma mengenal dua kematian, mati terhormat, mati sahih. Jangan kau mati di hotel di atas perut perempuan. Jangan kau mati di penjara karena kasus korupsi. Sabab bakal koblah haram. Ingatlah mudahmu sebelum tua. Pasang kuda-kuda. Wakilatlah koblah fakrik. Ingatlah kayamu sebelum fakir miskin. Apalagi menjabat jabatan sebuah institusi negara, hati-hati Pak Bupati, pakai lima ini sebelum lima. Karena kalau tidak pakai lima ini, begitu ada masalah sewa portuner, yang listrik. Karena Pak Bupati, iya. Betul Bapak Sakit, iya. Model pemimpin partai masa mendatang begini Pak, habis bisa. Sudahlah gentleman pasang dada. Apa betul kau korupsi? Betul. Sebagai manusia lemah, kami diuji. Sedangkan kafir saja, sama-sama kawannya setan, korupsi apalagi kami Islam. Begitu Pak. Alasan begitu, masuk akal juga. Betul, kamu dihukum 10 tahun. Siap, Pak Hakim. Muslim itu gentleman, gampang dipakai lari. Hadapi kenyataan. La usah takut. Ma'asyabah min musibatin illa bi'idnillah. Wa mayyubim billahi yahdi qalbu wallahu bikulli shay'in alim. 3 hari yang lalu saya di air nakas ini hampir celaka suami istri. Saya melambung dari mobil, sebelah di bawahnya ada bang beri di air nakas, naik begini ada tikungan menipu. Tikungan itu hati-hati Pak, bahaya sekali. Saya melambung truk, di depan ada kol, saya melambung dia tidak kasih. Dari atas mobil merah namanya Halbahera. Memang sudah tabrakan. Tinggal satu jari barangkali. Saya lihat dari bawah begini, penumpangnya tumpah ruang ke depan. Mobilnya berhenti dengan manis, saya juga berhenti pelan.
sebenarnya tabrakan, sopirnya buka kaca, siapa bapak ini? Begitu mau ketabrak, seperti ada tangan yang menghalangi di jalan Allah. Apalagi cuma diampas-ampas kafir ini, mau ini saya. Islam dengan logika. Jangan pakai logika dalam berislam, pakai keyakinan. Mengedepankan recognize pengakuan adalah lebih utama daripada pengetahuan. Saya sudah lelah pak pakai pengetahuan, tidak ketemu Islam. Makanya di dalam Islam ini saya tidak terlalu memfokuskan pada perhatian ilmu fikih. Kenapa? Ilmu fikih saya sudah terpelajari, di atas langit ada langit. Entar orang kunut salah, yang tidak kunut salah. Allahu Akbar, bukan datang sholat, datang perhatikan. Dagu orang, ini jenggot kurang panjang. Ini kaki celana kurang panjang. Ini masuk neraka. Berani betul, orang bikin maulud bidah, orang bikin hari besar Islam bidah, orang yasinan bidah, saudaranya bertamu pantatnya dicuci lagi. Ini kita ini orang Islam, Al-Qur'annya sama, sholatnya sama, nabinya sama, Tuhannya adalah Allah. Kalau di gereja tidak, Protestan kebaktiannya sendiri, dogmatikanya, liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum ibadahnya beda. Tapi kalau kita umat Islam sama, sholat sama, yang beda apa itu Ustaz? Ujung jari. At-tahiyatul akhir mulai beda di situ. Ada yang lurus begini, ada yang suka goyang, yang maiten. At-tahiyatul mubarakatuh. Sekarang ada yang baru Pak Bupati, dia cukil dari bawah begini. Ayah Islam, Islam standar Pak. Islam standar saya Pak Bupati. Memang guru saya mengajarkan yang standar. Masuk masjid cuma biasa. Allahu Akbar. Semua saudara salamin sebelum masuk. Sebelum sunat masjid, sebelum at-tahiyatul masjid qobliyah, saya salaman dulu dengan saudara-saudara. Assalamualaikum. 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 Kalau yang lain tidak, kalau bukan ketemu mazhabnya, keras dia. Keras mukanya, karena bukan mazhabnya. Tapi kalau ketemu golongannya, wah baru dia pakai salam. Assalamualaikum ya akhi. Kayak anak kucing ketemu begitu ya. Yang lain salah, dia betul. Ini Islam yang bahaya Pak. Ini yang membuat Muslim pecah. Kalau sudah pecah, kafir mulai menerobos ke dalam, membuta hati kita. Ternyata salah tanggapan saya. Masih banyak orang yang istiqomah di PDI Perjuangan. Kalau kita yang baik tidak berpolitik, nanti yang kurang ajar, yang kafir yang akan berpolitik. Habis kita dibantai semua. Orang bilang, Ustaz, kami doakan anak Ustaz jadi Ustaz. Jangan jadi Ustaz. Doakan dia jadi anggota parlemen. Doakan dia jadi menteri. Supaya dia bisa bela Islam ini. Doakan itu yang di mobil sana, bayi saya, anak saya laki-laki, Muhammad Ibnu Syawal, jadi anggota parlemen di masa datang. Doakan anak-anak saya, bapaknya biar pendawa. Karena menjadi pendawa tidak mudah. Jujur, lidahnya tidak bercabang. Hanya bicara tentang kebenaran. Dan tidak mampu dibujuk-bujuk dengan panggilan dunia. Sudah kututup kupingku ini, Pak Bupati. Tutup untuk panggilan dunia. Apa yang kurang saya waktu rektor? Apa yang kurang? Digaji oleh Jerman. Disebut American Public Affairs Committee, APEC. Bantu saya. Gaji pendeta, baru S1 saja sudah puluhan juta. Saya rektornya. Hah? Mau pakai sepatu yang model bagaimana? Pakai baju yang model bagaimana? Jas yang model bagaimana? Sudah saya rasakan, sudah pernah tenggelam dalam kesenangan duniawi. Makanya jangan heran kalau saya suka berkeliling. Saya merasakan bagaimana Nabi Muhammad menderita dengan sahabat. Sahabatnya. Bagaimana Nabi Muhammad dilempar dengan batu? Bagaimana Nabi Muhammad dianiaya? Hashtag ini
hanyalah permainan tiap hari Rasulullah, sarapan pagi Nabi, fitnah dan ancaman. Orang tanya sama saya, Ustaz sering diancam, indalilai, satu hari 1000 kurang. Bagaimana orang tidak ancam YouTube ini tersebar ke ujung-ujung dunia? Tapi tidak pernah saya meletakkan di hadapan jemaah. Saya minta dikawal, karena saya takut. Saya hanya takut kalau saya tidak sujud, tidak sholat kepada Allah. Saya berjalan berkeliling, Pak Bupati, alhamdulillah. Tidak sadar saya sudah 11 tahun di Islam, anak saya sudah di perguruan tinggi, Pak. Jarang saya dekati dari jarak jauh. Saya tanya, kau sudah sholat? Sudah, Pak. Tidak sangka saya, Pak, sudah diubi. Aku ampusakum wa ahlikum narum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan cuma bapaknya yang takwa, ibunya main di live dangdut. Anak-anaknya ketayangan kesana kemari. Jaga generasi kita. Didik anak cucu kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Berpendidikan tinggi dan juga berakhlak mulia. Dimanapun kita hidup, gak mudah digoyang oleh arus kehidupan. Orang tanya, betul Pak Yahya sering dianiaya. Ah, itu cerita politik, provokator, gak perlu disampaikan. Memang sudah begitu, siapa suruh masuk Islam. Risikonya begitu sebagai pendakwah. Tapi saya mau katakan kepada jemaah, kepada pemerintah Kabupaten Labuan Batu, saya jarang Pak diancam. Tapi yang paling sering saya ketemu makhluk-makhluk halus. Di Kristen jarang ketemu yang halus-halus begitu. Karena memang dulu sama-sama halus. Artinya sama-sama setan begitu. Kadang-kadang di jalan ketemu kutil anak. Waktu kami menyeberang dari sini pergi ke Aceh Singkil Tapak Tuan. Sampai ke sana ke daerah Aceh Besar. Bupati yang ada di Melabuh itu teman saya, Pak. Haji Dito Teguh Alaihissah. Itu beliau yang undang saya mendarat. Lewat dari Prastagi naik ke atas pulang. Buang lempar batu mobil saya. Mobil saya itu sudah 20-an lebih barangkali pecah kacanya. Kalau sudah bunyi, bah, kafir sudah kerja. Sampai di Manado pun dibakar. Habis dibakar, saya dianiaya. Dilempar ke dalam lautan, di dalam karung, Pak. Alhamdulillah. Masih hidup. Imbalannya apa? Orang Manado masuk Islam. Saya Islamkan mereka. Dan bukan orang sembarang, Pak. Saya pilih kalau saya Islam. Saya tanya dulu kerja di mana? Saya pegawai, saya dosen, saya mahasiswa. Enak diajak dialog. Kenapa? Al-ilma bil kasab labi nasab. Karena Islam itu adalah ilmu. Ilmu dipelajari, maka mudah untuk menjalankan. Orang cerdas yang masuk Islam, Allah bagikan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Dengar baik-baik ini mualaf 30 orang. Antum bersyukur dipersilahkan oleh Allah menembus gerbang Islam. Antum bersyukur pada Abdahal Mantasaka wasakar usmarawi pasola bantu seruna hayatat dunia wal akhiratu khairu wa abu. Antum bersyukur disucikan karena iman. Orang Islam ini masuk surga bukan karena dia suci, bukan. Bukan karena dia jago sholat, bukan karena dia jago puasa, bukan karena amalnya lebih dari para saudaranya, bukan. Kita masuk surga, kita disucikan. Qoda aflah man tazakka, disucikan karena iman kepada Allah. Orang kafir juga masuk neraka bukan karena berbuat dosa. Sama, kalau diukur dari perbuatan dosa, kafir dan mukmin ini cuma beda-beda tipis. Betulkah tidak, Pak Bupati? Ada orang kafir kelakuan Islam dan ada orang Islam kelakuan kafir. Saya kasih contoh. Jangan lupa tepuk tangan, kita bukan gereja Pentekosta. Saya kasih contoh orang kafir berkelakuan Islam.
hari tamu Sudibyo. Nah, kalau mau doakan masuk Islam hari tamu dengan Ahok, kalau Ahok itu orang susah di Belitung sana, kalau hari tamu yang didoakan masuk Islam, alhamdulillah. Dia saja belum masuk Islam, cuma perhatikan ada gerobak saya baca Perindo, bukan angkat puji-puji Perindo, tidak. Saya tidak bicara partai politik di momen ini. Tapi inilah akhlak. Ketimbang kita yang kaya raya, orang Islam harta disembunyi. Begitu datang tim jakat, Basnas lari. Bilang tidak ada anak bapak. Besok bapak sudah gini-gini eci. Datang-datang, kenapa Pak Haji? Batang lehernya ada eci, ada kudis itu. Oh iya, karena tidak bayar jakat, begitu aja lah. Lebih cepat kena azab orang yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak. Tadi kan Pak Bupati lihat berapa darah saya diperiksa dokter. 220. Ini ukuran sudah mau mati kalau orang bukan beriman. Aduh, kalau darah sudah 220 datang ceramah. Maaf ya maaf. Saya tadi baru, kan ada bukti juga Pak Bupati lihat. 220 jadi ceramah saya tidak panjang malam ini. Apalagi saya mualaf, tolong bantu saya innalillahi. Ente jangan pernah berpikir masuk Islam, Allah akan memberikanmu dolar. Allah menjanjikanmu surga. Nilai dolar tidak dapat membeli surga, tetapi nilai surga mampu menghasilkan dolar. Bagaimana teknisnya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Inna syarrad-dawabi indallahi allazina kafaru wa hum la yu'minun. Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Anfal 55, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya dan 30 mualaf tadi dulunya adalah binatang. Jangan dulu tertawa lah, serius dengan dulu. Dari binatang jadi manusia. Orang yang murtad dari Islam, Saifuddin Ibrahim dan teman-temannya, dari manusia jadi supaya yang rencana mau jadi binatang yang hadir malam ini tidak jadi. Atau ada binatang yang mendengar bisa jadi manusia. Dakwah to the point. Jangan digantung-gantung. Kita umat Islam sama dengan mereka non-muslim. Wei Ustaz, di Al-Quran tidak ada non-muslim. Kau penakut. Tidak ada di Al-Quran. Qul ya ayyuhal non-muslim. Tidak ada. Jangan jadi Ustaz kalau takut. Jadi apa? Jadi politikus. Jadi politisi. Kalau politisi tidak boleh bicara begini. Ini untuk bicaranya Ustaz yang begini. Ini. Ya ayyuhal non-muslim. Tidak. Di Al-Quran. Ya ayyuhal kafir. Itu. Jamaah. Apa saya benci sama orang kafir? Enggak, sayang saya sama mereka. Makanya saya tegur keras. Sayang asyidaw alal kubar. Keras kepada mos, keras kepada kafir, dan kepada sesama muslim bersaudara. Coba perhatikan di Al-Ma'idah 54. Allah katakan apa? Ya ayuhallazina amanu mayar tada' minhum andini fasaufa yatilahu yuhibuhum wa yuhibunahu asilatin alal mu'min wa aizatin alal kafir. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, ya ayuhalazina amanu mayartat, barang siapa di antara kamu ada yang murtad, fasaufa yatilahu. Murtad dari mana? Andini. Murtad dari Islam. Andin dari Islam ini. Fasaufa yatilahu, maka aku akan mendatangkan suatu kaum. Bikaumi yuhibuhum wa yuhibunuh,
Mereka mencintai aku, kata Allah, dan kami mencintai mereka. Mereka lembut dengan saudara Muslim, dan mereka keras terhadap orang kafir. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Antum biasanya dakwah itu keras dengan Muslim. Bidah kafir, bidah kafir. Yasinan bidah. Antum seperti diperintahkan sudah melebihi dari Nabi Muhammad. Hah? Orang-orang sombong itu di YouTube berdebat soal Islam. Itu bukan ustaz, itu orang-orang sombong. Saya tertarik kepada ustaz muda namanya Ali Hidayat. Itu muda tapi cerdas. Muda tapi memberikan pelajaran-pelajaran penting umat Islam dari pintar. Ali Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Mereka tidak berdakwah memenangkan mazhab. Mereka memenangkan Islam di atas golongan-golongan Muslim. Saya juga begitu. Karena saya tahu, saya bekas kafir dulu. Bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Saya kalau masuk Islam munafik. Saya kalau masuk Islam pura-pura. Saya bergabung dengan golongan itu dan saya pecahkan Islam ini. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wa Rasulul A'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu darah kami. Saya pendeta paling keras di tanah Papua. Saya dosen yang paling disiplin di tanah Papua. Saya tinggalkan kemewahan itu. Saya menuju kepada panggilan ridha ilahi. Kemanapun saya pergi ke luar antar negara, pengawal saya sampai beberapa orang. Mana mampu saya bawa mobil, 1 kilo saja Pak Bupati dulu. 5 kilo dari kampus pergi ke gereja, tidak mampu saya, mengantuk. Kok bisa-bisanya? Sudah 11 tahun saya mengendarai mobil. Keliling Indonesia, saya tidak pernah lelah. Saya enggak pernah capek, ini yang bicara langsung menuju ke Pekanbaru. Karena tanggal 5 saya harus ke Batam. Dalam momentum Isra wal Miraj disambung dengan marhaban ya Ramadan di ikatan keluarga Batam Indonesia, Pulau Kundur 4 jam lagi dari Batam menyeberang perahu. Dari sana kembali lagi untuk menuju ke Medan. Dari Medan pulang lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga. Di bulan suci itulah Pak, saya banyak belajar tentang Islam. Kalau lepas bulan suci saya mulai berkedip ilmu yang saya dapat. Kenapa? Karena pada bulan suci Allah berikan kepada Jibril, Jibril, ini rahmat, kau tebarkan di muka bumi. Rahmat yang pertama, kata Allah, kau berikan kepada mukmin yang senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan di samping keberkahan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ukra la ma takhada ma min jambih. Bulan itulah bulan yang penuh ampunan. Tebarkan Jibril. Jibril tebarkan rahmat kepada umat Islam yang berpuasa. Rahmat yang kedua, kata Allah, engkau tebarkan Jibril kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Bayinya siapa Ustaz? Bayi umat Islam. Semua bayi yang lahir di dunia ini, entah Muslim atau kafir yang punya bayi. Rahmat sudah mau habis, tapi masih ada sisa di tangan. Jibril mau kembalikan kepada Allah. Kata Allah, Jibril, rahmatku yang ketiga itu jangan kau kembalikan. Tebarkan, berikanlah kepada orang-orang kafir yang sudah aku tentukan memeluk Islam di bulan Ramadan. 11 Oktober Pak Bupati tahun 2006 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah, saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berlinang air mata. Menangis mengingat keluarga saya di Manado yang masih kafir. Ya Allah, engkau bukakan pintu hidayah bagi saya dan keluarga, ya Allah. Engkau hadirkan nikmat yang tidak terbayangkan besarnya nilainya itu, ya Allah. Kesenangan apa yang saya belum rasa? Makanya saya kalau lihat orang mukmin terlalu banyak kaya, sudah kenyang saya begini. Layakurunaka
takolukul lazina kafaru fil bilad mata'un qawlin suba bawahu jahanam wa bisal mihat. Janganlah kamu terpercaya dengan kegiatan-kegiatan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ibu-ibu mengenakan jilbab, ini tandanya sadar. Saya, istri saya pertama kali pakai jilbab, bu, pulang dari pasar menangis. Kenapa kau menangis, wahai adinda? Bu? Saya pulang dari pasar, pak, ibu-ibu Kristen berteriak, awas, ada malaikat mau terbang. Saya, pak, bupati, kalau lihat orang pakai sorban begini dulu, bahkan saya jumpa di Yerusalem, di Palestina, saya lihat Yasser Arafat, saya bilang itu ada taplak meja sana. Jadi sorban ini menurut saya dulu taplak meja. Gamis, saya katakan kain pintu. Suka menghina Islam saya. Ajan berkumandang di televisi, saya katakan istri saya, matikan suara ajan, saya tidak mau dengar. Karena pada waktu itu saya masih kafir. Tidak suka mendengar ajan. Memang yang tidak suka dengar ajan itu kafir dan iblis. Wajar, logik, masuk akal. Kenapa? Logis. Karena kafir, karena setan tidak suka dengan ajan. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak suka dengan ajan, maka dia setan, iblis, kafir dan para kafir. Orang kafir wajar kalau tidak suka dengan ajan. Tapi kalau yang mengaku Islam tidak suka dengan ajan, berarti dia kafir, iblis daripada iblis. Lebih daripada setan. Makanya kalau tidak tahu Islam, belajar Islam. Ini mu'alaf-mu'alaf ini. Kalau sudah masuk Islam 30 orang, mudah-mudahan kalian langgeng. Islam, jangankan mu'alaf. Sekali lagi, Islam, jangankan mu'alaf. Yang sudah dari nenek moyang saja Islam, banyak yang tidak sholat. Hai orang-orang yang mendapat petunjuk, kalian mu'alaf, jangan pernah lemah melihat individu muslim. Saya ini Pak Bupati, orang Manado. Ada satu suku di Manado, sekarang sudah jadi provinsi sendiri. Namanya Gorontalo. Orang Gorontalo yang tinggal di Manado, 80% terkontaminasi dengan sifat karakter kafir di Manado. Nah, kalian-kalian yang dari kafir yang masuk Islam ini, perhatikan dengan baik. Saudara muslim tidak sholat, jangan kalian ikuti. Jangan nanti kalian jadi alasan. Kenapa kau tidak pakai jilbab, Maria? Karena saya lihat itu Maria tidak berjilbab. Salah itu. Kalau melihat kelemahan orang yang sudah lebih dulu Islam, ibarat pohon, dia berakar, digoyang sana sini, belum tentu dia bisa murtad. Tapi kau dari kafir belum berakar. Kalau tidak belajar Islam, tidak diperkuat dengan ilmu Islam, gampang goyang. Tidak sedikit kan orang yang sudah Islam kemudian kafir. Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj, banyak yang masuk Islam sebelum Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha. Sebelum menerima perintah sholat, banyak yang masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah dakwah oleh ahli Taurat, didakwa kafir Quraisy, didakwa Abu Jahal, wahai Muhammad, la baik ya ahlul kitab, la baik ya Abu Jahal, apa betul antum dari malam dari Masjidil Haram mi'ilal Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, betul. Coba Muhammad, kau angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Coba kiri lagi. Kata Nabi, kalau dua-dua saya angkat, saya jatuh. Apa betul kamu tadi malam dari Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, betul. Ada Abu Bakar di situ. Abu Bakar, kau percaya temanmu Muhammad ini? Kata Abu Bakar, lebih daripada ini, aku percaya. Lebih daripada ini, lebih dahsyat daripada ini, aku percaya. Rasulullah dengan rambutnya terurai sampai ke pundak, memalingkan wajahnya penuh senyuman manis dan menatap Abu Bakar. Maka pada saat ini Abu Bakar, kuberikan kau bukan marga Tangkubolon, bukan marga Rahab, bukan marga Nasution. Kuberikan kau pada hari ini margamu Sidik. Si
Syidik. Hari itu Abu Bakar diberi marka bukan walon tapi syidik. Jujur. Jujur kepada Allah, insya Allah Pak Bupati akan dibela oleh masyarakat. Amin ya Rabbal. Ini ada pertarungan Edi Rahmayadi dengan Pak Jarot Saiful Hidayat. Gak usah saya terus kalau saya tepuk tangan begini. Marah saya. Kalian mau pilih mana? Tenang. Kalau Jarot wakilnya Islam, silakan. Saya gak berani utak-atik karena Jarot wakilnya Kristen. Kalian pilih Edi Rahmayadi. Carilah Pak Bupati nanti tahun-tahun berikut setelah Edi sudah memimpin, cari lagi PDI sama-sama Islam. Itu barang pertarungan saya. Tapi kalau Ustaz upload, tunggu dulu. Kalau Ustaz upload pasti dia sudah bilang sama kedua-duanya. Tapi ini Ustaz tidak boleh buat cabang lidah ulang. Saya bersyukur hampir mati di air natas, tinggal malaikat yang bela saya. 3 hari Pak Bupati, saya berdialog dengan penjual ikan. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa orangnya. Tapi kemarin malam, dia yang meleraikan kami hampir ketabrak. Seperti cahaya lampu sorot, blitz mengenai mata saya. Tertahan mobil ini. Saya menangis istir begini, bilang sama istri saya. Orang yang pernah jumpa saya di waktu saya mendapatkan hidayah baru tadi malam itu dia bilang. Dia masuk ke rumah saya Pak Bupati 3 hari 3 malam berdialog. Si penjual ikan. Dialog malam pertama jam 10 pagi 15 Ramadan dia datang ke rumah saya. Masuk ke rumah saya, anjing tidak menggonggong. Saya enggak curiga padahal di rumah saya itu anjing menggonggong ada 3 ekor elder. Dia tidak disentuh oleh anjing, malah anjing takut masuk ke kandang. Saya ngomong di teras rumah, istri saya katakan, Pak, kamu sudah gila banyak belajar filsafat. Kamu ngomong sama siapa? Saya ngomong sama tukang ikan, penjual ikan. Kamu ngomong sendiri, Pak, saya tidak lihat. Saya ngomong dengan penjual ikan, 3 hari berturut-turut, hari ketiga itulah, di tengah-tengah kerumunan banyak, pendeta-pendeta datang ke rumah, kami akan mendoakan Bu Pendeta Yahya. Siap-siap ya, dalam nama Yesus. 50 pendeta di kepala sini keluar, roh-roh Islam. Sampai hari ini Pak Bupati tidak keluar, malah lagi masuk ke dalam. Kasihan capek-capek di kapir-kapir doakan saya. Bapak saya juga berdoa. Hei Yahya, kau sudah masuk Islam. Tunggu nanti, 3 hari mati kau. Kami di Manado mendoakan dengan pendeta-pendeta kau mati ya. Berapa hari Pak? 3 hari. Saya tunggu. Hari pertama saya telepon, hei kawan, saya belum mati. Hari kedua tidak mati. Hari ketiga, hari keempat saya telepon lagi, Pak, saya belum mati. Aku kurang ngajar kamu ini. Sampai sekarang saya belum mati. Bapak saya sudah duluan berangkat ke rahmatullah. Tapi beliau telah bersyahadat ke Bupati. Satu keluarga. Saya cuma tanya sama ayah saya, apa yang membanggakan kamu masuk Islam? Inna ja'ainahu Qur'anan Arabiyal la'anatun ta'kilun. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Bible Kristen sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan bahasa asli Nabi Isa. Nabi Isa itu bahasa aslinya bahasa Surya, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa baru. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samet, Ayin, Peshade, Kofresi, Shinton. Abjad bahasa Ibrani. Agama Yahudi bukan Taurat kitabnya. Agama Yahudi Judaisme, kitabnya adalah Talmud. Makanya Ustaz di Jakarta ini salah. Agama Kristen kitabnya adalah perjanjian baru. Isinya, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong.
bukan injil Pak Bupati. Injil itu diturunkan Allah pada malam 18 Ramadan. 1200 tahun setelah Taurat, Injil diturunkan. Setelah Injil, kemudian diturunkan 620 tahun Al-Furqan. Syahrul Ramadan lazi unsila fihi al-Qur'an hudali nasi wa bainati minal huda wal furqan. Dengar ayat yang dibaca kore tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba allazina min qablikum la'anakum. Allazina min qablikum la'anakum. Supaya kamu mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum umat Islam berpuasa, sudah ada Nabi dan umatnya berpuasa. Nabi siapa? Nabi yang menerima kitab ini. Lembaran Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Setelah lembar Ibrahim, 700 tahun kemudian, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Taurat Musa di Gunung Tursina. Diberikan Taurat Musa. Diberikan Taurat Musa. Allah katakan, Musa, ini kuberikan Taurat kepadamu. Tapi ingat baik-baik Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yarhum zulmatani. Pakola Musa, bertanya Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Pakola Allah Ta'ala, nuru Quran wa nuru Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya roh Ramadan. Wa ma zulmatani ya Rabbi, tanya Musa, dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Pakola Allah Ta'ala, zulmatul qabri wa yaumal qiyamah, untuk menerangi mereka dari dua kegelapan siksa kubur dan hari kiamat. Umat Nabi, bayangkan Musa dengan Isa 3500 tahun, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum datang Nabi Muhammad dan umatnya, umat Muhammad ini, Allah sudah turunkan risalah, sudah bernubuah kepada Musa alaihissalam tentang kedatangan umat umatmu Muhammad. Bahkan sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi Isa sudah menyampaikan, wa itskola Isa ibn Maryam, ya bani Israel, ini rasulillahi ilaikum musyrikalima baina yadaya minat taurati wa mubashishro bi rasulil yati min balismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Saya mau tanya kepada ibu bapak, kita belajar teologi malam ini. Waktu Nabi Isa menyampaikan Quran surah As-Saff tadi, surah 61 ayat yang ke-6, Nabi Muhammad sudah datang ke dunia atau belum? Sudah datang ke dunia atau belum? Belum. Akhirnya ibu bapak bantah sama saya. Sudah Ustaz, waktu itu mereka ketemu di warung makan Takana Juwo. Al-Quran sudah ada, Nabi Muhammad belum datang, semua Nabi sudah menginformasikan kedatangannya. Penelitian-penelitian inilah yang mendorong saya untuk masuk Islam. 8 tahun mengutak-atik Bible, kitab Kristen dari segala macam bahasa, saya buka sampai kepada Talmud Yahudi. Al-Quran saya beli, saya kumpul Al-Quran. Ada teman sekolah saya, Pak, orang Islam di Manado, memang beliau peminum capikus, tidak sholat-sholat. Saya bilang, kau carikan Al-Quran dari tahun 1928, tahun 1991, terakhir tahun 2006. Kalau kau dapat, saya bayar kamu. Dia carikan. Dan kau tolong belikan saya buku yang namanya Iqra. Bagaimana orang bisa membaca Al-Quran? Kau cari. Oh, dia bilang itu namanya Iqra. Ya, kau cari pokoknya. Jadi sebelum saya masuk Islam ini, Pak, pulang dari Israel 99, saya sudah tahu membaca Al-Quran ini. Apa yang susah dalam Islam ini?
apalagi orang yang mau ingin cari tahu. Itulah sebabnya orang yang masuk Islam itu kebanyakan jenius. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi kalau ibu bapak mau tanya mana Injil itu sekarang Ustaz? Injil itu Al-Qur'an. Mana Taurat itu? Taurat itu Al-Qur'an. Karena Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk dua loh batu yang bertuliskan lima perintah dan lima perintah. Itu yang disebut dengan the Ten Commandments. Ada yang orang yang belajar sejarah nanti dia tanya sama saya, Ustaz bagaimana dengan the Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati? Ah, ini saya mau jelaskan. Kalau ibu bapak tanya sama Yahudi, mana Injil itu? Di mana Taurat itu? Maka jawaban Yahudi, Taurat dan Injil itu disimpan di dalam laut mati. Pak Bupati tahu sejarah laut mati? Dilempar bayi ke dalam lautan itu, Pak, enggak tenggelam karena garamnya tinggi, karang-karangnya tinggi. Orang berenang biar enggak bisa berenang, timbul muncul di atas itu laut mati, Pak. Kadar-karangnya tinggi. Nah, kalau Yahudi mengatakan Injil dan Taurat disimpan ke dalam laut mati, siapa yang bisa menyelam ke dalam untuk mengambilnya? Jawabannya, sedangkan Tuhan Yahudi itu apalagi manusia. Yahudi yang membangun agama Kristen, agama Yahudi bukan Kristen. Sampai hari ini hukum rajam di Yahudi sana masih berlaku. Tembok ratapan yang begitu lebar, Yahudi sandar kepalanya, dia mengucapkan seperti kita umat Islam Al-Fatihah. Tapi kita perlu tahu, dan umat Kristen pun perlu tahu apa artinya Adonai Gismor Kamikora Yesemor Etnak Setamikora Adonai Gismor Kakao Poeta Meata Weat Olamin, yang artinya Adonai Gismor Kamikora, Adonai Tuhan, jauhkan kami dari celaka, jauhkan keturunan kami dari celaka dari sekarang sampai selama-lamanya. Baru mereka berdiri dengan mengucapkan kebiri tersadat. Mereka mengucapkan, Shema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad. Atau dalam bahasa Arabnya, Ehad itu Ahad. La ilaha illallah. Mereka tidak kasih terus Muhammad dan Rasulullah. Yahudi tahu, Pak Bupati, agama Islam itu benar dan Kristen itu najis. Yahudi tahu. Makanya orang Yahudi di Yerusalem bahasa hari-hari yang mereka pakai ada banyak persamaan dengan bahasa Arab. Orang Arab menyebutnya sekolah madrasah. Orang Yahudi mengucapkannya Bet Hamidros. Dewan Parlemen Yahudi namanya Bet Knesset. Tempat ibadah orang Yahudi adalah Bet Tepilah, bukan sinagoge. Kalau enggak mengerti ke sana supaya tahu, dan jangan mengatakan ada tiga agama yang bersumber dari Ibrahim. Bagaimana mungkin Kristen bersumber dari Ibrahim sedangkan orang Yahudi enggak makan babi? Orang Yahudi tidak memakan yang berdarah. Orang Yahudi tidak memakan yang haram. Dan lahir anaknya umur 8 hari langsung disunat. Makanya coba buka Bible Lukas 2:21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ada orang kafir menentang saya di Sulawesi. Kami tidak senang Yahya bilang kami kafir. Saya bilang, kamu lapor, silakan lapor. Bukan, saya mau ajak dialog sama Pak Yahya. Kalau saya kalah, saya masih Islam. Mari. Kamu merasa beriman, saya beriman. Kalau kamu beriman, berarti kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi, termasuk oleh Tuhanmu yang bernama Yesus. Karena Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Joni yang ada di Labuan Batu beda dengan Joni yang ada di Aikanopan. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan, digambarkan dalam bentuk gambar lukisan maupun foto. Ini cara berpikir simple logic.
Tidak usah yang berat, karena saya lihat yang hari ini menengah ke bawah, kecuali Pak Bupati menengah ke atas. Kebanyakan ini Pak, kalau saya pukul secara email nanti bobok semua. Itu Yahya itu sombong, bahasa-bahasa sombong semua dia pakai. Sedangkan Ustaz Somad saya dibuli-buli begitu rupa, apalagi saya cuma kafir dari kafir ini. Cari tahu, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Ada viral di YouTube, Dr. Zaki Naik ditantang oleh Lamsen Naik Baho. Betul ada kan? Lamsen Naik Baho bertanya sama Zaki Naik, Dr. Zaki Naik, apa betul Yesus itu kamu menurut kamu, apakah Yesus adalah Isa? Zaki Naik masih berputar-putar. Kalau saya tidak ada berputar-putar, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Yesus adalah Tuhanmu, Isa adalah Nabi saya, umat Isa. Supaya lebih cepat, saya cari cara untuk menutup pertemuan kita. Pak Bupati punya teman orang Kristen ada pasti ya. Pernah masuk ke rumahnya ada gambar Yesus. Banyak. Tapi coba pergi ke Makkah dan Madinah sampai ke ujung dunia, masuk ke dalam masjid, cari tahu kalau ada gambar foto Nabi Muhammad, ada enggak? Karena Nabi Muhammad memang tidak ada. Hidup di zaman yang belum ada tukang foto. Ini orang Islam tidur Pak Bupat. Jujur. Kalau cuma beras dikurang-kurangi di pasar setengah-setengah ons itu normal. Tapi untuk menghadirkan wajah dan postur tubuh Nabi itu saya kira mustahil, impossible. Hal yang tidak masuk, irasional. Tanya sama orang Kristen, ayah saya katakan, saya bangga dengan Islam, kenapa? Iqra kitab kafa binafsi al-yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Itulah konteks keselamatan menurut ajaran Islam. Jadi orang Islam diselamatkan karena perbuatan amalnya masing-masing. Bapak tidak pikul ibunya, anak tidak bawa ibunya, orang tua tidak menggendong anaknya ke surga. Masing-masing. Artinya tidak ada juru selamat. Sedangkan selamat pun belum tentu selamat. Tanya sama selamat kalau pulang. Hah? Tapi di Kristen ada juru selamat. Nah, saya tanya ayah saya. Apakah Tuhan pernah mati? Bapak saya bilang, mana Tuhan mati? Tidak tahu. Nah kalau Tuhan tidak mati, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Orang Kristen biasanya bertanya di situ. Dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Saya tidak tanya proses dan misi kematiannya. Yang saya tanya, yes or no, apakah Yesus pernah mati? Dengan terpaksa mereka menjawab, pernah di kayu salib. Tadi antum katakan Tuhan tidak mati, sekarang Yesus pernah mati. Tuhan mana yang Bapak ikut? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah? Dia bilang, saya bingung kau bikin begini, kau yang membingungkan dirimu sendiri. Ngapain antum segala buka Al-Baqarah, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Stefanus, Petanus. Tahu salah. Jadi yang mualaf ini kalau sudah masuk Islam enggak usah lah segala macam Matius, Markus, Yakobus, Stefanus, Robertus, Sepritus. Cukup antum belajar Al-Baqarah. Kalau baru masuk Islam belajar muko papa, muko lado, muto wasito. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Nanti antum beribadah seperti di Kristen, pendeta dari atas mimbar dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, saya pengalaman puluhan tahun di pendeta, 16 tahun di mimbar gereja. Dengarlah firman Tuhan. Habis menyampaikan begitu saya ketawa di belakang. Firman Tuhan apa? Habis mati semua kalian. Firman bagaimana datanya? Palsu. Palsu dan tidak pernah tersentuh, tidak pernah dibuka. Ini palsu, ada angkanya tapi tidak ada kalimatnya. Saya bilang nabinya enggak sempat nulis lagi mudik ke Jombang. Coba bantah orang Kristen bantai. Ini yang tulis profesor. Saya yang tulis. Sudah 11 tahun buku ini.
kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Coba itu murtad Saripulin bantah buku saya. Bikin buku begini juga. Dulu SBY bikin buku. Ada Sors Adi Condro menantang SBY menulis buku. Murid yang cikeas. SBY menjawab. Tenggelam buku itu. Ini sudah 11 tahun. Sudah diterjemahkan beberapa bahasa. Enggak ada tafsir yang bisa melawan. Yang ada mereka butuh saya. Kembali dan Pak Yayat yang tadi tambah $10,000. Buset. Hei. Saya sudah sehat makan pecel lele dan rumah makan padang. Makanan halal cuma dua itu, men. Pecel lele Lamongan, rumah makan padang Muhammadiyah. Stop. Dari kuat. Strongman. Habis selama begini ada ikan tongkol goreng. Nah, itu Pak Bupati. Tapi saya lihat tadi di meja Pak Bupati tidak ada tongkol. Pak, kalau Pak Bupati bilang ini tongkol, oh cepat saya ke rumah, Pak. Oh, kalau tongkol goreng itu ikan favorit saya. Bapak, Ibu tidak tahu, itu yang menambah IQ dan tenaga kita makin kuat. Anak pun jadi banyak lagi. Pak Bupati, saya kelihatan tua ini, tapi masih muda, alhamdulillah. Saya dilahirkan Manado tahun 1970, Pak. Masih panjang berdakwah. Doakan saya supaya tetap sehat walafiat. Kita dukung juga program Pak Bupati. Amin. Beliau ini hanyalah hamba Allah yang ditetapkan. Saya dengar juga ada rumah tahfiz, Pak, ya. Dibuat rumah tahfiz. Belum tentu nanti kalau ada Bupati Kirai beliau bisa bikin rumah tahfiz. Belum tentu, tapi ini sudah terpuji. Kita bersatu bersama menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Di sini juga ada partai apa, PBB, Partai Bulan dan Bintang, Prof. Yusri, ya. Tidak apa-apa, semua kita bersaudara. Kita bersatu, kita istiqoroh berdoa, menjadikan Labuan Batu ini sebagai kabupaten yang cemerlang di mata dunia. Ya. Pak Bupati sudah bercerita bahkan anak-anaknya sukses. Beliau tadi sudah mengatakan bahwa beliau belum pernah mengislamkan satu orang pun. Ya, Pak, memang kalau soal takbir itu bidang saya. Ya, bahkan itu orang di Sulawesi bilang, Ustaz bilang saya takbir, saya tidak terima. Oke, nah, kalau begitu mari kita buka Bible, jangan pakai buka Al-Quran. Orang pertama beriman di sunat. Saya pun Pak Bupati waktu mau masuk Islam di sunat dulu, Pak. Pingin saya ke masjid. Dilarang oleh Pak Kiai Haji Yusuf Yaman. MUI di sana, Pak. Saya bilang, Pak Kiai, saya mau ke masjid. Jangan dulu, Pak Yahya. Apa mau bisa sholat? Kenapa? Karena nanggung hot belum dipotong. Karena belum disunat, Bu. Begitu disunat, sunat pakai bambu, Pak. Bukan pakai laser. Bambu dijepit, baru dihajar. Wah, bingung saya. Pak, tolong ambil air. Benangnya mau keluar, Pak, bengkak besar. Jadi saya ngesot di lantai karena sakit. Inilah baru kali pendeta tidak mau masuk Islam karena disunat, kawan. Udahlah, kalau ada pendeta di ngarang ke tangan lah, menyerah saja lah, masuk Islam saja. Kau ngapain di situ, Pak? Tiga hari saya sudah ini ingin sekali sholat, panggil istri saya, Mak, yuk kita sholat subuh. Berperokan, Pak, baikkan 20 kali. Belum tahu istilah Islam, Pak. Istri saya bilang, tengok ke mana, Pak? Saya bilang, tengok ke situ. Kiblat maksudnya. Kiblatnya ke mana? Tapi tidak tahu istilah kiblat. Tengok. Tengok ke mana, Pak? Tengok ke situ. Berperokan, baikkan 20. Jadi itu Al-Fatihah baca secara Latin karena belum bisa baca Hijaiyah. Istri saya di depan, siap-siap ya, Pak. Saya bilang, tidak tahu, sudah siap saya, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bilang kasih tempat sedikit. Ini 20 rakaat. Kalau ini sampai sore kita tidak selesai. Kita lihat. Begitu 20 kali sujud berdiri. Tahan. Pak Umarum Sofa. Pak Yahya, sholat apa tadi? Sholat Isya, Pak Yahya. Salah, kita bukan ke sana, ke situ. Itu sampai mau suasana. Bukan 20 rokaat, Pak, 2 rokaat. Apakah kami salah? Di hadapan Allah kami benar.
inna bal akmalu billah. Mana buku salat? Diberikan warna kuning, tuntunan salat lengkap, zikir dan doa. 3 jam kemudian belum zuhur, saya sudah hafal suratul Fatihah. Saya sudah hafal suratul Fatihah, doa-doa pendek. Sudah hafal, sudah bisa, mudah sekali. Apalagi dari kafir begini, barat gelas masih kosong. Sudahlah kalau sudah ada nenek moyang begini, sudah banyak hutang di sana, jadi sudah tidak kosong. Diisi tabuang, diisi tabuang. Mohon maaf, Pak Umay. Memang begitu kira-kira ya. Kalau yang masih kosong begini, enak sekali diisi. Inilah, dipertahankan. Biar saja miskin yang penting agama Islam. Pak Bupati membantu, tetapi ibu lebih berharap kepada Allah. Tunjukkan, saya seperti Ustaz Yahya, bu, saya sempat mungut-mungut botol aqua di Tanjung Priok. Kumis dari kaki sampai kepala, hanya mempertahankan Islam. Nggak pernah saya ke masjid minta-minta uang. Saya dari niat. Sinaga. Oh, nak harum doh itu. Aku nak harum happy. Tolong kasihkan saya uang. Allahu Akbar. Ini bukan mualaf, mualaf. Berharap bergantung kepada Allah. Doa mualaf cuma pendek tu. Ya Allah, saya sudah tinggalkan sanak saudara. Saya sudah tinggalkan akidah kafir. Mana tagihmu? Tagih ya Allah. Pak Bupati asetnya terbatas. Allah yang tidak terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Ada yang dibayar kontan, ada yang kredit pelan-pelan. Allah akan bayar, Allah gantikan. Saya Pak Bupati cuma pakaian di badan. Merantau kemana-mana berdakwah. Setan Matius bisik balik ke Kristen, banyak duit di sana. Allah tak apa kaus. Orang bisik, keluarga saya tarik itu badanku jadi kurus. Yahya, apa yang kamu dapat dalam Islam? Iman yang saya dapat lebih daripada harta dunia. Allahumma habibina inal iman wa zanyu fi kulubina wa karina inal kufra wal kusyuk wal isyana wa ca'alna minal rasul. Allahumma tawaffana muslimina walihina bisolimina husayi wala maktulin. Allahumma salna mubrihin. Allahumma ta'affala kulubina bijikrika wa asbim alayna iman wa asbim alayna bin fadlik wa ta'alna bin ibarika solihina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami, jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkai. Hamba sekeluarga telah Engkau bentangkan hidayah-Mu ya Allah, dan sampailah kami menembus gerbang hidayah-Mu itu. Kami masuk ke dalamnya, kami menyelam ke dalam Lauhul Mahfuz, melihat kedalaman ilmu yang Engkau berikan bagi dunia dan umat manusia. Bahagia hati kami ya Allah menjemput hidayah, bagaikan mendapatkan harta yang tidak terbilang-bilangnya tingginya ya Allah. Tancapkan pelihara ini ya Allah dalam hati kami, agar kami mampu menunaikannya, mengamalkannya, dan menjadi asbab hidayah bagi saudara-saudara kami. Di tengah pertemuan kami pada saat ini ya Allah, di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, telah hadir bersama-sama dengan kami komponen pemerintah dan masyarakat, Bapak Bupati Haji Pangonal Rahab, Sarjana Ekonomi Master Science, Ibu Bupati, anak mereka, dan seluruh staf Bupati yang ada, sesuai kepala-kepala dinas. Mimpi kami ya Allah, agar kami mempertahankan iman lebih daripada mempertahankan kedudukan duniawi, jabatan dan kepangkatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Badan Kemakmuran Masjid Takbir Masjid telah mempersilahkan untuk kami menyelenggarakan tabligh akbar ini dalam momentum marhaban ya Ramadan. Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Sampaikan kami ya Allah
pada bulan Ramadan. Kami rindu berjumpa, kami rindu sampai kepada bulan yang penuh berkah dan yang penuh ampunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba pribadi adalah manusia yang Engkau berikan petunjuk dan Engkau bela di mana-mana. Bela dan tuntunlah umat-Mu di sini, ya Allah. Mereka yang datang dengan beban, mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka yang datang dengan segala macam ujian hidup yang mereka alami, baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Kau arahkan kami menjadi hati-hati yang penuh bahagia, kehidupan kami diberkahi dan seluruh ujian beban hidup kami menjadi ringan oleh karena nikmat dan pertolongan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana mahlak tersawat ilan subhanaka faqina azabanna. Rabbana bantul kelinan fakot amzatu wa balizali bin ansyiri. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir ana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana rasulika la tuzigh yawmal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapa, saudara-saudaraku, demikianlah tabi akbar pada malam ini. Mohon doa bagi kami sekeluarga untuk kembali ke Jakarta. Malam ini juga kami akan berangkat, bapak-bapak kami pamit. Bagi jamaah barangkali yang rindu untuk melihat pikiran saya dalam perjuangan ini, saya berdakwah membawa buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dari buku inilah saya panggil untuk berdakwah berkeliling kemana-mana, memberikan ilmu kepada jemaah dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang berminat silakan untuk mengambilnya. Di mana mobil diparkir tadi? Oh, ada di belakang sini. Ada istri saya dan orang-orang wasia yang akan membantunya. Silakan bagi yang berminat untuk memilikinya. Ini harganya 95.000, tapi tidak ada uang kembali 5.000, jadi 100. 5.000 mau beli bensin. Ya, silakan bagi yang berminat, bukan diwajibkan. Yang memilikinya, insya Allah tetangganya ada pendeta kasbih yang biar dia baca, biar disunat nanti. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illahu alallahi falyatawakkalul mu'minun. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.